Masih di informasi arus mudik, Saudara. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Mas Semarang bersama stakeholder telah mempersiapkan lonjakan penumpang yang datang ke Pelabuhan Tanjung Mas selama masa angkutan Lebaran tahun ini. Diprediksi sebanyak 45 ribu penumpang akan turun di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Jumlah 45 ribu penumpang yang diprediksi turun di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang di masa angkutan Lebaran tahun ini sama dengan jumlah pemudik di tahun 2019 lalu di masa sebelum pandemi COVID-19. Selama masa angkutan Lebaran, ada 12 kapal yang berada di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Diprediksi, lonjakan jumlah penumpang kapal akan terjadi pada H-7 Lebaran. Kebanyakan penumpang berasal dari Kalimantan, yakni Pontianak, Ketapang, Sampit, dan Kumai. Pelabuhan Tanjung Mas juga akan kedatangan penumpang mudik gratis menggunakan kapal pada tanggal 27 April 2022 dari Jakarta yang membawa motor. Jumlahnya mencapai 1.200 motor yang diangkut satu kapal atau sekitar 2.500 orang. Untuk total jumlah pemudik gratis diperkirakan mencapai 5.000 orang. Ada dua kapal yang akan mengangkut pemudik gratis untuk tanggal 27 dan 30 April yang berangkat dari Tanjung Priuk, Jakarta menuju Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Intinya kami dari Pelabuhan Tanjung Mas bersama stakeholder sudah siap terkait dengan penanganan atau untuk mengurai lonjakan penumpang yang ada di Pelabuhan Tanjung Mas. Selain itu dari Kementerian Perhubungan juga melaksanakan mudik gratis melalui kapal yang difasilitasi oleh nanti kapal dari Pelni. Selama satu bulan kita akan ada posko angkutan lebaran untuk istilahnya menanganin angkutan apa penumpang-penumpang yang datang dan pergi dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Terkait cuaca, berdasarkan hasil diskusi dengan BMKG, kondisi perairan aman untuk pelayaran lintas pulau. Dan pada angkutan lebaran tahun ini, pihaknya mengerahkan 100 personil gabungan lintas sektoral. Adapun untuk persyaratan penumpang naik kapal di masa pandemi, sama dengan persyaratan moda transportasi lainnya. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.